Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujaw wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang mulia, yang sama-sama kita hormati sejenak para dewan guru, para masyayikh, para asatidzah, para hadirin hadirah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon maaf namanya saya kagak sebutin atu per atu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami kepada guru-guru yang hadir, pada orang-orang tua yang hadir, para jamaah semua yang sudah hadir pada kesempatan pagi yang al-mubarakah ini. Mudah-mudahan senantiasa hadirnya kita di tempat di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dijadikan kita hamba-hamba yang istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di jam tangan saya waktu sudah menunjukkan jam 8 kurang 2 jam. Saya enggak lama, dibatasin cuma 7 menit. Kebetulan guru kita juga udah datang. Nanti beliau yang banyak isinya, saya cuma kuahnya aja. Yang penting rada-rada melek dikit. Jamaah rahimakumullah. Kiai Muhidir ya. Ahlan wa sahlan pada guru kita Bapak Kiai Haji Muhidir yang sudah datang. Saya hitung-hitung latihan muhadoro aja di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering dengar kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah kita tidak pernah mengira bagaimana unta diciptakan? Hadirin jamaah rahimakumullah, kita enggak usah yang pakai jauh-jauh tuh, dikasih tamsil sama Allah Subhanahu wa taala bagaimana unta diciptakan. Makanya ketika manusia adalah makhluk yang paling terbaik, manusia adalah makhluk yang diciptakan dalam keadaan sempurna, kita dikasih tamsilnya apalah yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Bagaimana engkau tidak pernah mengira tuh bagai unta aku ciptakan. Ini adalah merupakan salah satu supaya manusia yang Allah ciptakan nanti semua anggota tubuh kita dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu. Lah ibu ngobrolannya ono ibu-ibu noh. Ini merupakan salah satu tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang seketika mulut kita dikunci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang pada hari ini ngabdi dengan Allah Subhanahu wa taala, nyembah sujud karena Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk manusia yang paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kejauhan kita kalau bahas nasab. Nasib kita aja belum tahu nih, ntar di akhirat kayak gimana. Allah kasih tuh bagaimana unta diciptakan. Makanya ketika Allah kasih tamsil,
Begitu dahsyatnya tubuh kita yang diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma nakhtimu 'ala aqwaakim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu mulut-mulut kita dikunci sama Allah Subhanahu wa taala. Karena mulut adalah gudangnya dosa. Kadang-kadang kita gampang ngomongin kejelekan orang, kita lupa ngomongin kejelekan diri kita sendiri. Betul? Ya Allah, mulut Pak, nanti ketika dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mampu untuk berbicara, akan tetapi tangan-tangan kita yang berbicara, kaki-kaki kita yang akan menjadi saksi, yang pada hari ini kita takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin betul itu semua adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung bagi kaki-kaki yang masih mau jalan ke majelis-majelis taklimnya Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memperbenahi diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih tamsil bagaimana unta diciptakan. Ya Allah, kita beruntung pada hari ini kumpul di sini. Ini adalah salah satu merupakan tazkirah buat kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita bisa berkumpul, suatu saat kita tidak lagi bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita. Makanya gunakan waktu-waktu yang sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu sehat kita, waktu luang kita untuk selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, demi Rasulullah, maka setiap amalan kita yang kita kerjakan pada hari ini adalah merupakan salah satu keberuntungan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Cell. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Cell, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.